Seperti mata dewa. Seperti mata dewa. Seperti mata dewa. Ngalor ngidul. Salam. Oh. Saya ini ada di studio. Kebetulan di luar agak mendung itu. Nih. Coba kelihatan. Nah, itu jendelanya tuh. Jadi enggak terlalu terang, jadi cahayanya dari sini dia. Itu tapi oke, masih kelihatan lah gitu ya. Ini kali ya. Ya. Ini lagu tahun 85 saya buat di Gang Sawo. Gang Sawo itu daerah Jakarta Selatan, ujung Jakarta Selatan dekat Manggarai itu. Kalau sebelah ujung satunya lagi itu Pancoran dan terus Pasar Minggu. Saya sempat tinggal di situ di Gang Sawo itu berapa tahun gitu. Tahun 85 ya. Lagu tentang masa-masa itu, masa-masa penuh ke apa, kegesitan. Judulnya Aku Antar Kau. Malas tak beringas, langit mulai gelap, sebentar lagi malam. Namun kau harus kembali tinggalkan kota ini. Saat lampu-lampu mulai dinyalakan, semakin erat lingkar lenganmu di pinggangku. Jarak bertambah dekat, dua kelok lagi. Stasiun bus antar kota pasti terlihat. Tak terasa seminggu sudah engkau di pelukku. Tak terasa seminggu, alangkah cepatnya waktu. Rasa seminggu rakus kulumat bibirmu. Tak terasa seminggu tak bosan kau minta itu. Mesinku matikan, jariku kau genggam,
seakan enggan kau lepaskan. Lampu-lampu mulai dinyalakan, semakin erat lingkar lenganmu di pinggangku. Jarak bertambah dekat, dua kelok lagi. Stasiun bus antar kota pasti terlihat. Terasa seminggu sudah engkau di pelukku. Tak terasa seminggu alangkah cepatnya waktu. Tak terasa seminggu rakus kulumat bibirmu. Tak terasa seminggu tak bosan kau minta. Ya, memang masa-masa penuh kegesitan atau masa-masa penuh kegenitan memang gak mungkin kembali ya. Ya, tapi bisa ambil hikmahnya lah, ambil apa ya, ya apa yang baik dari masa lalu itu diambil, dikenang-kenang yang gak baik ya. Ya dikenang juga tapi bukan untuk disimpan. Ya ambil indahnya lah. Bagaimana apa kemudaan itu ya. Wah itu gesit, bersemangat dan agak ceroboh sebenarnya, bahkan seringkali apa tolol gitu. Sekarang juga masih tolol tetap. Ya, banyaklah contohnya tentang ketololan itu ya, tapi ya gimana rasanya nggak perlulah diceritakan, masa tolol dicerita-ceritain gitu kan. Wah, entar nggak kelihatan pinter. Ya itu. Ya nanti juga teman-teman muda ya, teman-teman remaja atau muda gitu juga mengalami sendiri ya suasana itu. Dan selamat menjalani saja dan merasakan sendiri kemudahan itu. Dan berterima kasihlah banyak-banyak pada yang memberi hidup ini, karena itu gak mungkin kembali sama saya. Entah selamat atau tidak selamat melewatinya, saya tetap mengucapkan selamat menjalaninya. Salam oi. Oh ya, sampai Rebo depan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.